Dear Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini bangun, masih sehat sempurna, dapat bernafas tanpa kekurangan suatu apapun. Aku bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu yang selalu tidak pernah terlambat. Karena aku percaya Tuhan, janji-Mu itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan kasih-Mu selalu menyertai kami saat kami mengingat akan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Aku bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini Engkau melindungi aku berserta keluarga dari COVID-19 ini yang sedang melanda di seluruh dunia, yang membuat orang menjadi ketakutan, bahkan banyak orang yang khawatir dan tidak percaya akan kehidupan mereka lagi. Banyak orang meninggal di seluruh dunia menderita karena COVID-19 ini. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi orang-orang yang berseru kepada-Mu, dan Engkau pasti meluputkan kami semua saat kami hidupnya benar dan berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami saat ini hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau setia, ya Tuhan. Dan pada waktunya kami dicobai, Engkau pasti memberikan jalan keluar sehingga kami semua dapat menanggungnya. Ajar kami menghitung hari-hari ke depan ini agar lebih lagi memperoleh hati yang bijaksana. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami selama ini masih selalu tidak bersyukur kepada-Mu, bersungut-sungut, bahkan kami selalu khawatir akan hidup ini. Tetapi kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dan aku mohon ya Tuhan, tolonglah dan lindungilah para dokter, para petugas medis dan suster yang saat ini sedang menolong orang-orang di seluruh dunia ini yang sedang menderita terkena virus COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan yang baru, berikan mereka harapan yang baru ya Tuhan. Berikan mereka juga semangat yang baru untuk selalu berusaha membantu dan menolong dengan hati yang tulus dan benar. Dan untuk semua yang sudah terkena virus COVID-19 ini, aku mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikan mereka pengharapan, kekuatan yang baru, penghiburan yang daripada-Mu. Sehingga kami semua boleh mengharapkan kesembuhan yang bisa terjadi melalui pertolongan dokter, obat-obatan, dan juga daripada-Mu ya Tuhan. Biar Kau berikan kemurahan hati untuk orang-orang membantu, memberikan APD, alat pelindung diri untuk orang-orang yang membutuhkan, makanan yang secukupnya untuk kami yang berkekurangan, kami pekerja informal, dan kami percaya Tuhan, kami mau berbagi dalam kehidupan ini. Bukan hal-hal yang besar ya Tuhan, tapi kami mau ikut berbagi dalam hal-hal yang kecil untuk membantu saudara-saudara kami. Dan kami percaya sebentar lagi virus COVID-19 ini juga akan berlalu. Aku mohon juga berikan pemerintah ini hati yang bijaksana untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat pada presiden kami, seluruh jajaran pemerintahan, menteri-menteri yang ada, Wisma Atlet yang ada di Kemayoran Tuhan, juga yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, pemerintah-pemerintah daerah juga, untuk saling bahu-membahu memberikan pertolongan kepada yang sangat membutuhkan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau saat-saat seperti ini orang-orang yang membuat suasana, mencari kesempatan atau membuat orang ketakutan. Berikan kami keberanian untuk bersatu menghadapi COVID-19 ini, sehingga nanti pada waktunya semuanya akan menjadi baik adanya. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi saat kami memohon kepada-Mu, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar. Ajar kami agar beroleh hati yang bijaksana. Saat ini ya Tuhan, banyak sudah mulai kami dirumahkan, yang di PHK, bahkan banyak pemotongan-pemotongan dalam pekerjaan kami. Tapi satu hal kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena Engkau pasti mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami juga tidak mau takut Tuhan melalui media sosial yang kami lihat setiap hari, melalui pemberitaan, melalui TV. Tolong ya Tuhan, tuntun langkah kami, biar apa yang kami lihat, apa yang kami dengar itu membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, aku mohon juga dan berdoa, ampuni kami hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau. Ampuni kami hamba-hambamu yang saat ini juga sedang dilanda ketakutan, ya Tuhan. Walau saat ini kami tidak dapat beribadah secara langsung, tapi kami tetap beribadah secara online. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini, Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, hamba-hambamu yang saat ini melalui media sosial, banyak yang saling menyerang dan saling menghakimi. Satu hal yang aku mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni kami karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Engkau telah menetapkan panggilan kami ya Tuhan. Ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai penginjil, dan juga ada yang sebagai guru. Tetapi biarlah semuanya panggilan-panggilan itu ya Tuhan. Satu hal yang kami minta, bisa setiap hari dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan kami banyak bertengkar dan juga saling menghakimi dikarenakan keegoisan kami, kekerasan hati kami, dikarenakan mungkin keserakahan kami ya Tuhan. Karena apa yang kami cita-citakan, rencanakan itu tidak berhasil sampai hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena banyak pengajaran-pengajaran yang kami sampaikan, yang kami lakukan itu bukan membawa damai sejahtera untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu. Malah kami saling satu sama lain menghakimi, saling menyerang di media sosial, saling memaki-maki dengan komen yang tidak baik ya Tuhan. Dan kami tahu ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan-kebiasaan kami yang baik. Kami tidak mau lagi mencontoh yang tidak baik. Kami hanya mau mencontoh apa yang Engkau ajarkan pada kami ya Tuhan. Aku mohon dan ampuni kami ya Tuhan. Karena banyak kami hamba-hambamu sekarang mau menjadi tuan menggantikan Engkau. Kami saling bersaing dengan ajaran-ajaran dan visi-visi kami masing-masing yang mungkin belum tentu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan karena itu membuat jemaat semakin bingung dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami melayani Engkau itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang memanggil dan memilih kami. Bagian kami adalah melakukan hal yang benar dengan ketaatan dan kesetiaan. Karena kami tahu kalau tubuh kami ini tidak terdiri dari satu anggota saja ya, tetapi Engkau telah memberikan kepada kami setiap anggota masing-masing secara khusus suatu tempat yang ada pada tubuh kami ini seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan Engkau. Dan kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan Engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh kami yang nampaknya lemah inilah yang paling dibutuhkan untuk memperlengkapi seluruh anggota-anggota tubuh yang ada. Aku mohon kepadamu, buat kami lebih mengerti, bertobat. Biarlah kami selalu mengandalkan Roh-Mu dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan pada kami. Kami menghormati Engkau ya Roh Kudus, karena kami tahu jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kami, maka Engkau yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan juga menghidupkan tubuh kami yang fana ini oleh Roh-Mu yang diam di dalam kami. Karena kami berasal dari Engkau ya Tuhan, jadi kami bisa berkata roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ampuni kami hamba-hambamu yang menentang ajaran-ajaran yang berasal dari firman-Mu. Engkau sendiri yang mengatakan Tuhan, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, yaitu Engkau ya Tuhan, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam kami, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak. Berikan kami juga Tuhan, telinga seorang murid, untuk dapat mengerti ajaran-Mu terhadap setiap kami, supaya kami tidak bimbang. Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang-orang yang demikian tidak akan mendapat sesuatu daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, iman, pengharapan, dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kedepannya ini kami percaya dan kami berharap kepada-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik
untuk kami, untuk keluarga kami, bahkan juga untuk bangsa kami, sampai ke bangsa-bangsa di seluruh dunia, melalui COVID-19 ini ya Tuhan. Ada banyak pelajaran yang kami boleh dapat, ada pelajaran yang banyak boleh kami lalui, ada banyak pelajaran yang boleh kami alami, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan, bagi hidup kami dan juga bagi keluarga kami, begitu juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Lalukan COVID-19 ini secepatnya ya Tuhan. Kami rindu kehidupan seperti dulu lagi ya Tuhan. Kami boleh keluar bekerja, jalan-jalan, kami boleh keluar bersama keluarga. Sudah satu bulan ini kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami membaca kitab suci kami, hingga apapun yang kami lakukan, Engkau berjanji, firman-Mu itu yang menjadi pelita, penerang bagi jalan kami, dan tuntunan kaki kami, sehingga kami tidak terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Biarlah kedepannya ini ya Tuhan, hidup kami lebih bermanfaat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi contoh terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah surat kerinduan hatiku kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengarkan, menerimanya, dan Engkau mengasihi kami. Amin.